Aurel Hermansyah keguguran, putri sulung Ashanti, Arsy menangis hingga merengek. Diketahui kabar duka tengah menyelimuti keluarga besar Hermansyah serta Halilintar. Aurel dinyatakan keguguran calon buah hati pertamanya dengan Atta Halilintar. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh keduanya di Instagram. Pada unggahannya, Aurel mengucapkan kalimat istirja sembari sampaikan kata perpisahan. Ia juga membagikan hasil foto USG kandungannya yang telah dilakukan di minggu lalu, Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, selamat jalan anakku sayang, doain mama dan papa dokter surga ya, tulis Aurel. Kabar mengejutkan itu pun mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, terlebih keluarga. Satu di antaranya adalah anak sulung Anang Hermansyah dan Ashanti, Arsy. Melalui instastory yang dibagikan @ashanti_esh, tampak Arsy tengah menangis di pelukan sang bunda. Ia mengungkapkan ingin pulang ke Indonesia karena tahu Aurel mengalami keguguran. Sebagai informasi, kini Arsy bersama ayah bunda serta Arsyah dan Azril tengah berada di Dubai. Tujuan mereka ke sana adalah transit menuju Turki, mengantarkan Ashanti berobat. Dengan sabar istri Anang itu pun meladeni rengekan sang putri yang tak henti menangis. Mau pulang Indonesia, mau pulang, tutur Arsy. Ashanti kemudian berusaha menenangkan Arsy sampai akhirnya berhenti menangis. Ia mengungkapkan Arsy ingin pulang ke Indonesia untuk bertemu dan memeluk kakak sambungnya.